buat jagung itu ya, bawang. Jeruk nipis. Racik ikan. Tapi kayaknya racik ikannya nggak ada deh. Nggak ada. Nggak tahu, ntar tanya aja. Ada juga. Bawang jagung. Jagung, bawang udang, terus ikan cuek.
Jangan di satu tempat, ditebar. Ditebar. Sugar tapi gula. Sugar tapi gula, emang sugar gula. Sugar tapi garam. Isinya gula. Garam. Aku kebalik terus. Micin ada nggak? Micin. Sayang sekali. Ada yang lagi. Liatin dulu berikut. Ini masukin masak. Radamu. Masak apa dulu? Ini micin. Radamu. Thank you.
Iko, lauknya dia. This is a cuk. Cuk. Cue. Malah kabur. Makanya kan dibilang sifat yang terigu. Set. Set. Aku kasih dua. Set. Bocil. Set. 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 Yes, yes, tumpung. Set, yes, 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 tumpung. Set, 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 set. Mau bersih gak jadi? Set, set. Ya. Kok? Sajimu. Ya, itu. Apel, apel ya. Ini pake bakwan sajiku. Emang boleh ya? Terus tadi itu blenderan bawang cabai. Ini gorengnya. Bocil, iya tuh. Mana telur? Sate bocil saus tiram. Telur dua gak sih? Iya. Oh, bikin bawang udang. Mm-hmm. Bawang udang jagung. Dicampur kan ini nanti? Enggak. Oh, beda? Emang kamu mau dicampur? Enggak. Pakai baking powder gak sih? Nanti bawahnya ngambang. Aduh. Taruh ini adonan jagung, bawang pakai jagung. Ini bukan bawang jagung tapi jagung goreng namanya. Soalnya kalau bawang jagung perasaan adonannya lebih banyak adonannya dibanding jagungnya. Ya sabar. Oh iya ini. Belum melatuk. Ini chef didikannya Renata nih. Renata. Sini, ini pegang. Begini aja enggak bisa. Ini PFC tadi di telepon enggak nyambung. Sekarang live. Hah? Oh, PRT, ini apa ini? Dia curut lewat. PRT lagi nganter ya, Rik. Ayo, buka gitu aja gak bisa. Enggak, ini. Coba lihat kapan bisanya. Ujung-ujungnya dipotong. Alah, kuku belum patah. Iya. Kukunya baru banget. Copot. Tapi enggak kelewat kan? Ah, ya. Okay. Enggak kelewat. Kaget lu, kaget. Nih. Ya, janganlah. Keselak pun. Keselak. Dimakan dulu. Apaan jadi? Aduh. Aduh. Jadi aku makan segalanya. Dulu pakaiin garam lagi. Itu ikan gak usah gak? Nempel lagi. Udah, matiin. Ini belum matang, Bang. Lalu dia apa ya? Balik. Iya. Uish. Kan cukup baru ya. Minyak gak kurang. Iya jangan gitu. Udah, lu kayak mata ada. Mata dong, mata. Udah sampai air kan itu? Udah. Soalnya yang ini kayaknya ke lengket. Back to the one. Back one. Jatuh the goat.
Jagung. BAKWAN. Bakwan. JAGUNG. Jagung. Baru mateng nasi mah. Baru mateng. Yang tadi mana? Udah tadi habis. Itu Tiko baru masak lagi, masih lembek. Ya apa-apa, udah merah kan tapi. Tapi masih belum iya. belum dicacah. Oh. Itu kan baru mateng. Ma, udah mah. Udah. Jamurnya juga tuh. Bakwan nih, bakwan. Metallica. Bopalika. Cuman kayaknya Tiko masak nasinya kurang air. Kurang air mulu. Bakwan jagung rasa udang. Ntar bawaan udang rasa jagung. Itu yang belum matang ya, tang yang itu. Iya. Nah. Kaget malu. Injak, injak. Injak bawa. Bawang cumi pernah nggak? Bawang cumi? Nggak mau ada kok. Cumi di bawang. Halus kali ya? Cumi di bawang. Ada yang lebih anehan dikit nggak bang? Nyami lapar. Bawang kopi gitu. Biji kopi itu maksudnya dijadiin bawahan. Oh bisa. Kriis-kriis. Jompotan ntar ini. Bawan ketuban nih, tapi bulet-bulet, gak usah dihalusin. Boleh. Belum lele. Makan apa? Ya gengs, kita menyantap masakan istri tercinta. Iya. Ini ikan cuek. Jamur. Jamur nggak tahu namanya diapain, sambel. Nggak ada bakwan jagung. Pasti kucing datang. Bakwan jagung sama bakwan udang. Santapan pertama, gengs. Pedas nggak sambelnya? Ikannya tuh udah pas. Tapi pada saat santapan pertama yang masuk ke mulut itu adalah sensasi rasa pedas yang sangat wah dari sambelnya ya. Aku sengaja suka pengen yang pedas. Tapi enak karena gak kebanting, rasa pedasnya itu gak ngebanting soalnya diimbangi sama rasa asin. Terus untuk ikannya, untuk tingkat kematangannya kayaknya agak kurang sedikit sih ya, cuman gak apa-apa lah. Masih. Apinya kegedean dia masak ikan tadi. Kamunya. Ini kan apinya gede banget kamu masak. Makanya enggak nyampe dalam kan matangnya. Ya? Jadi luarnya gosong, dalamnya enggak itu. Tapi untuk sambal oke, cuman enggak direkomendasikan untuk bangmu soalnya pedas banget. Pedas ya? Bangmu enggak bisa makan pedas. Soalnya dia pengen pedas tadi. Kalau jamur kita tes sesuai. Enggak pedes sih aku bikinnya. Backgroundnya kucing ribut. Squishy, lembut. Squishy. Aroma jamurnya berasa. Aroma kemanginya kalah sama aroma jamur sih. Tapi oke. Okay. Oke, okay, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subrek, dan share. Oke. Okay.
kucing ribut.